Assalamualaikum Wak, ketemu lagi dengan versi WBTY. Apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat ya dan sudah punya usaha favor masing-masing. Oke Wak, jadi di kesempatan saya kali ini saya mau coba bikin video. Saya juga nggak tahu nih video apa. Yang pasti saya nggak ada kerjaan dan lagi sepi. Dan ini saya mau rubah lagi dudukan selang pompa celup ya Wak. Ini sudah pernah saya bikin dulu sebelumnya. Ini gun puffer yang biasa saya pakai ya Wak, dan ini nozzle yang sengaja saya custom untuk keperluan tertentu ya. Dan ini masih normal gunnya, cuma saya lagi bikin yang lebih besar untuk dudukan selangnya sih, biar lebih gampang nanti. Dan ini yang lamanya. Dan ini dia Wak, telah selesai proses pubut. Bentuknya sih sesimpel mungkin ya, karena ini masih saya coba-coba dulu. Mudah-mudahan sih berjalan sesuai apa yang saya harapkan. Untuk lubangnya sengaja saya bikin lebih besar biar pasirnya lebih plong gitu. Tapi tujuan utama saya sih bukan itu. Nah, tujuan utama saya itu karena selangnya itu yang lama saya pakai besar, terus harus di double. Jadi tujuan saya itu biar nggak double selang. Nah, ini selangnya saya pakai lumayan besar. Jadi kalau sekarang kan tinggal masuk aja tuh, nggak lepas-lepas. Oke, kita pulang dulu. Alhamdulillah, ini sudah nyampe ke rumah. Dan ini mesin pompa celup yang biasa saya pakai ya, Wak. Dan selangnya ini seperti yang saya tunjukin tadi, selangnya lumayan besar. Mungkin setengah ya, pas 1 in gitu. Nah, ini selang yang saya pakai untuk double-nya, Wak. Ini selang untuk double-nya. Dan sebelum saya pakai yang besar, saya pakai ini dulu buat ganjalannya supaya jangan lepas. Terus dipotong. Nah, ini yang plastiknya juga sama. Saya pasang double dulu, kalau enggak muat. Makanya tujuannya saya bikin yang ini biar lebih simple dan enggak double selang ya. Tuh. Jadi tinggal dimasukin aja, nanti tinggal mudah-mudahan sih lebih gampang. Dan selangnya ini sangat keras. Kalau yang standarnya sih seperti ini dia, Wak. Lebih kecil. Ini bawaannya, bawaan gun puffernya, Wak. Tapi kalau untuk susah banget. Nah, untuk yang lubangnya ini sengaja saya bikin lebih besar. Dan ini gun baru ready di saya, Wak. Yang lagi nyari-nyari gun bisa dihubungi saya ya, Wak. Ini masih baru, udah dapat stop kerannya juga. Nah, kembali lagi ke topiknya. Dan ini yang standarnya seperti ini. Ini yang pernah saya bikin sekali. Kalau ini punya mesin akuarium plastiknya, dan yang ini yang saya bubut tadi. Dan ini nggak ada untuk deratnya, Wak. Jadi nanti karena masih coba-coba, jadi nanti dikencenginnya pakai tang press aja. Kalau berhasil, kalau jalan sesuai harapan, baru kita benerin lagi. Untuk lubangnya sengaja kita bikin lebih besar lagi supaya pasirnya lebih plong ya. Mudah-mudahan mantap lah. Nah, ini gunnya saya cuma pakai satu gun aja sih. Dan ini gun barunya. Kalau bentuknya beda ya, Wak ya. Ini sayangnya sih nggak dipleting, pasti nanti karatan. Kalau dicet juga percuma ya. Tuh, lubangnya lumayan besar ya, Wak ya. Tadi kata si bapaknya sih mata bornya ukuran 15. Dan ini gun puffer yang biasa saya pakai. Ini bentuknya sama aja, yang beda cuma ujungnya ini. Karena nozzle-nya saya custom, saya cuma buat stun blast atau puffer block racking, Wak. Siripnya itu kan dalam tuh, makanya saya pakai yang ujungnya panjang biar masuk ke dalam. Dan ini yang standarnya 6 mili untuk stun blast. Tuh. Yang puffer 8 mili. Nah, kalau yang ini cuma buat blocking doang, karena di sini banyak pakai king ya, Wak.
banyak mesin King. Oke lawak, cuma ini aja yang bisa saya posting video kali ini. Custom apa ya namanya ya, coba aja nanti kita lihat hasilnya wa ya. Semoga bermanfaat video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.